Man shalla sholata li waqtiha. Ya, sungguh Tuhan kalian telah berfirman, siapa yang sholat di awal waktunya, wa hafadha 'alaiha, dan menjaga selalu itu, ya. Wa lam yudayyi'ha istighfafan li haqqiha, dan dia tidak pernah membengkalaikan karena betul-betul menjaga haknya sholat itu. Falahu 'alayya 'ahd, maka dia akan mendapatkan janji dariku, kata Allah, an udkhilahul jannah, aku akan masukkan dia ke dalam surga. Ya. Nikmat apa lagi, teman-teman? Diampuni dosa, masuk ke dalam surga. Demi Allah, ini nikmat terbesar. Andai saja kita mendapatkan tiket ini, udah luar biasa. Dan ini tiket yang kita senang bahas sekarang. Ini tiketnya, tinggal Anda ambil, amalkan. Sholat di awal waktu, jaga kehusyuannya. Ya. Wudunya, awal waktunya, sujudnya, rukunya, khusyuknya. Tahu nilainya sholat itu. Dijamin, Allah berjanji. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ خِيلًا, siapa yang lebih jujur daripada Allah dari perkataan atau penyampaian. إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ, Allah tidak pernah pungkiri janjinya. Allah mengatakan فَلَهُ عَلَيَّ أَحَدْ, maka orang yang jaga tadi sholat itu awal waktunya, ya, dan selalu istiqomah, berusaha istiqomah di situ menjaga sampai dia meninggal dunia, maka ada janji dariku. Apa janjinya? An udkhilahul jannah. Aku pasti akan masukkan dia ke dalam surga.